Mari kita jalan, guys. Kita nggak pakai mobil kali ini, kita naik taksi aja karena di kawasan road itu susah untuk parkirnya. Jadi kita lebih memilih pakai mobil, pakai taksi aja, ya, Cenggu. Kita lagi nunggu taksi di depan apartemen. Mereka yang bos itu kan parking susah, itu kecil banget parkirnya. Dan banyak kan ada taksi dan tuk-tuk di situ. Iya, pasti kan padat banget gitu. Males kita nyari nyari parkir, lebih bagus naik taksi. Kawasan road dari sini cuman berapa kilo? 5 kilo doang ya, Jeng? 5 kilo doang, guys. Jalan ke kawasan road yang ku main songkran, main air kita main air ya. Festival songkran, guys, dimulai ini hari pertama. Jadi festival itu 3 hari ya, Cenggu? Iya, 3 hari, tetap 13, 14, 15 libur. Tapi kan Sabtu Minggu juga libur kan, jadi pasti 5 hari mereka main. Iya. Let's see, first time kita juga itu mau main kan. Berhenti taksi. Yuk, mari. Ladies first. Polisi datang, jadinya mereka semua berhenti dan ya udah gitu. Sebenarnya sih nggak boleh banget, belum boleh banget gitu. Cuman ya udah, mereka kan ya udah main aja gitu sampai ditegur polisi. Jadi kayak gini, guys, tuh yang tadinya full musik jadi sepi banget, nggak ada musik. Ya udah hampa gini. Tapi orang sesekali nembak sih. Cuman ya gini, jadi kurang seru songkrannya nih. Karena COVID situation gini. Di seluruh Thailand juga sekarang Omicron mulai naik. Iya kan. Iya, guys, di Thailand juga Omicron naik. Jadi ya, tuh orang udah berhenti nyemprotnya dikit doang.
katanya ini second time mereka datang. Second time polisinya datang. Oh. First time udah. Jadi gimana dong? Gak apa-apa, mungkin mulai tapi tanpa musik kali. Jadi kita enggak ini dong, Bailo. Enggak nembak kayaknya. Karena benar-benar itu polisi kan tadi udah kasih warning. Kita main di apartemen kita aja. Di rumah-rumah aja, kasih air. Di ini, swimming pool apartemen. Kan bebas isi ulang. Bebas isi ulang. Kayaknya seru ya, Cayangku. Sambil berenang, tapi ya gak seru lah. Suasananya jadi gini, guys. Ya, sunyi. Ya, ini katanya polisi udah 2 kali balik ke sini untuk negor mereka gitu. Oke, let's see. Ya, apakah nanti 3 kalinya? Nah, teman-teman, suasananya tuh sekarang udah berhenti karena polisi melarang ya. Udah 2 kali sih dilarang sama polisi. Ini di belakang aku ada polisinya nih, guys. Nih, guys. Tuh. Belum dibolehin sebenarnya kalau songkran itu, guys, nggak boleh main air atau ini ngomongmu kok mengkilat banget jadinya ya. Karena habis disiram air, guys, tapi belum sampai, kuyup banget sih akunya. Tapi mereka pengunjung semakin rame yang datang, cuman kayaknya pengunjung belum tahu deh kalau habis ditegor tadi 2 kali sama polisi. Nah, ini pendatang-pendatang tuh semua. Jadinya ini sih sebenarnya yang merayakan Songkran di Khaosan World ini hanya bule-bule atau orang luar aja, teman-teman. Tapi untuk rakyat lokal, masyarakat lokal itu masih untuk masyarakat lokalnya sendiri, mereka udah pulang kampung, mudik gitu. Terus ada juga yang berlibur ke pantai. Daripada mereka merayakan seperti ini, itu kan udah biasa untuk mereka gitu. Jadi yang merayakan ini sebenarnya banyak kan orang asing gitu. Dan ini dicampur sama orang Thai juga sih, orang Thailand. Cuman paling ini karyawan-karyawan bar yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini kenapa diadakannya di Khaosan World? Ini Khaosan ini adalah area bar. Jadi yang dimana di sepanjang jalan Khaosan Road ini adalah bar-bar semua. Nah, ini khusus buat event-event gitu, teman-teman. Makanya diadakan di sini di bar. Mereka bebas nembak, nggak semua jalan kok bisa gitu. Karena kan ya pasti kalau di semua jalan, kalau misalnya orang nggak mau atau keperluan penting, kan orang ditembak pakai air marah ya. Jadi di sinilah tempatnya orang nggak akan marah kalau ditembak. Nih belakang aku. Orang. Guys, kena guys ya. Itulah guys, kita kali tembak jangan marah. Walaupun baju aku tuh masih kering sebenarnya. Tuh. Jalan ya, ya udahlah ya, harus ikhlas. Enggak boleh ada yang nyetel musik, enggak boleh. Siapa ini? Pada ngeyel, guys, masyarakat Thailand lucu. Jadi teman-teman bisa dibilang aku ngabuburitnya di sini gitu. Orang di mana-mana ngabuburit di resto, di mall gitu kan. Ngabuburit di bar. Keren gitu. Nah, ini teman-teman, kita pembukaan makan ini dulu aja buat berbuka. Kita udah order chicken wings sama french fries. Ya, Kenggo, sabar dikit ya. Lagi. Dikit lagi, tapi kan dikit-dikit bunyi dalam perut. Oh, cacing dalam perutnya bunyi. Actually sih no problem for me because yesterday also I already did puasa ya. Okay. Even though I visit customer. Iya, okay, mantap nih. Bailu belum ada yang batal puasanya, guys. Masih full walaupun kemarin driving jauh ya, nyetir jauh. 200 kilo. 200 kilo PP. PP 400. PP 400, guys, tapi dia tetap puasa. Love you. Love you. Guys, mari kita berbuka puasa. Bilangnya bismillah kan? Bismillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la ilaha illallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. French fries dibuka dengan french fries.
French fries-nya minuman kita belum datang. French fries kalau guys benar-benar ya, pakai garpu gak enak, harusnya pakai tangan. Mayonis campur ini apa? Tomat sauce kan? Tomat mayonis. Tomat mayonis enak. Hmm. Nah, cobain sayangku chicken wings. Chicken wings pakai ini. Thai sauce ini manis thai loh. Sauce. Manis pedas sayangku ini. Manis pedas. Manis pedas. Hmm. It's good. Hmm. Hmm. Aroimak. Aroimak. Hmm. Aroimak artinya enak banget Thailand, mantap, mantul guys. Oke. Okay. Jadi teman-teman, polisi cewek. Cewek-cewek juga ikut mengamankan di Khaosan Road ini. Karena udah musiknya udah mulai nyala lagi nih, teman-teman dengar enggak? Pada bandel. Tapi polisi juga cuman bisa menghalau doang gitu. Ada robot. Lagi makan, buka puasa, baru polisi pergi, baru 20 meter kali ini, langsung nyala musik lagi. Aduh, itu parah banget. Iya, orang Thailand ngeyel-ngeyel. Kayaknya ini lagi respect sama polisi atau enggak, gak tahu. Padahal polisi kan denger ya. Baru ini 20 meter dia pergi, aduh, aneh banget ini guys. Lucu guys, pada ngeyel orang Thailand. Lucu banget ini, lucu banget, beneran ini, gak paham ini. Kayaknya ini lagi respect atau enggak, gak terpaham ini. Musik berhenti di sini udah nyala lagi. Benar. Nih guys, satgas guys. Lagi. Wow. Ganteng gak nih guys? Tetap aja susah dibilangin. Polisi lewat kayak gimana juga musik nyala lagi. Oh,
sampai di apartemen setelah enjoy tembak-tembak. Kita masuk ya. Kalau main di sini langsung dimarahin. Iya. Sayangku pasti senang banget kan. Iya, happy banget kan. Hmm, sayangku senang banget. Guys, kita udah pulang nih, kita udah sekarang kita mau ganti baju ya, Cengku mau mandi bersih-bersih. Besok lagi. Guys, kita mau pamit dulu berdua. Makasih yang udah nonton video kita hari ini. Happy Songkran buat semuanya. Kalau teman-teman suka sama video kita, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Yeay, sampai ketemu di next video. Sampai jumpa lagi. Bye-bye guys. Bye-bye guys.